ini aku bisa mendapatkan kesempatan buat ikut uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung sama Bapak Jokowi dan teman-teman lainnya. Senang banget dan bangga banget melihat infrastruktur Indonesia semakin baik, semakin bagus, dan ini pasti akan bermanfaat banget buat masyarakat nantinya. Biasanya kalau naik kereta cepat itu di luar negeri, sekarang udah di Indonesia. Dan kecepatannya luar biasa, bisa dilihat sendiri, katanya bisa sampai 400 km per jam dan semuanya nyaman banget di sini gitu. Dan katanya ke Bandung itu cuma 30 menitan. Asik-asik, nggak ada sama sekali, nggak ada getaran. Terus juga si suara juga benar-benar kedap ya. Sama lah kayak kalau waktu kemarin gue naik di Shinkansen di Jepang. Ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia semakin maju, dan kereta cepat ini sangat membanggakan sekali buat kita Indonesia, nggak kalah sama luar negeri. Saya 4 kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman, dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan, sehingga ya inilah peradaban. Kecepatan. Jadi ya, kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober.